dan saudara channel Simas Media. Nah, buat teman-teman yang baru nonton di channel video ini, jadi di sini kita akan jelasin kendaraan roda 4 yang harganya sangat jelas dan sangat mudah, kendaraannya juga sangat rawat. Terus untuk yang kali ini kita punya mobil yang bisa dibawa untuk touring, untuk luar kota maupun dalam kota. Seperti biasa, kita akan preview terlebih dahulu. Dan saudara Simas Media, ya, untuk yang kali ini kita punya mobil Grand Panther keluaran tahun 2015. Nah, teman-teman. Nah, untuk yang mobil ini ya, sedikit info aja, dia keluaran yang udah paling terakhir dari Isuzu ini. Dan untuk yang ini juga mobilnya dia mesin diesel yang sudah turbo gitu, teman-teman. Nah, untuk itu aku akan mulai dari bagian tampilan depannya dulu. Oke. Dah. Seperti biasa ya, kita akan review ya bagian depan. Yang jelas ya, ini mobilnya warnanya ya hitam metalik. Dan untuk bagian depannya ini, dia sudah lampunya ini memiliki fog lamp, teman-teman. Untuk secara kelistrikannya dia normal gitu. Lampu bohlam, lampu dalamnya dan lampu bagian sennya ini ya aman. Oke, untuk yang Isuzu ini juga, untuk lampu sen bagian kaca spion ini sudah ada ya, teman-teman. Dan selanjutnya untuk di bagian bannya sendiri, ini cukup tebal-tebal seperti ini apa adanya, bagus, teman-teman. Oke. Mobil yang satu ini juga, kita kan tadi udah bilang kalau ini mobil bisa dibawa touring. Nah, kenapa? Karena kita sudah siapkan rak di bagian atasnya sehingga siap untuk berpergian dibawa kemanapun kamu pergi. Dan di bagian tampilan sampingnya sini, dia beraksen dengan warna silver gitu. Oke, footstepnya. Dan di bagian handle-nya sendiri, ya dia tampilannya oleh silver, teman-teman. Beda dengan warna bodinya itu sendiri. Oke. Aku ingin jelasin juga di bagian kerangka, bagian window-nya sini, dia kokoh, teman-teman. Untuk mobil Simas Media, mobil ini tidak ada kecacatan untuk secara fisiknya. Tuh. Oke. Selanjutnya, aku mau jelasin di bagian tampilan belakang dari mobil Grand Panther ini. Oke, dia tampilannya kotak ya, teman-teman. Untuk mobil Grand Panther tahun 2015 yang ini. Oke, dia tampilannya ini, dia agak menonjol ya. Untuk modelnya, lampu bagian belakang menyala secara kelistrikan juga. Oke, label Grand Touring-nya di sini. Oke, jelas ya mobil Grand Touring-nya. Terus ada sedikit aksesoris ya. Ya, ini bagian belakang. Terus ini juga untuk bagian pintu belakangnya, dia modelnya samping seperti ini ya, teman-teman. Nah, dia menyamping, teman-teman, ya saudaraku. Oke. Luas ya, teman-teman, modelnya. Gitu. Oke, teman-teman dan saudaraku Simas Media, selanjutnya aku mau jelasin bagian yang lainnya. Jadi jangan kamu skip dulu untuk video yang satu ini, jangan kemana-mana. Ya, teman-teman dan saudara Simas Media, jadi aku sekarang di bagian ya interior dari mobil Grand Panther tahun 2015 ini, yang mana ini tahun keluaran akhir, teman-teman. Dan seperti biasa ya, untuk bagian interior ini sendiri dari tahun ke tahun dari mobil tuanya si Panther ini ya,
dia memang apa ya, stylenya gak ganti ya teman-teman, memang seperti ini jadi mobil petrol ini sendiri. Jadi ini emang udah dikeluaran akhir, kalau menurut saya sih kayak gak ganti gitu ya untuk style yang ini. Terus oke, okay. Mungkin kalau aku ada yang salah ya tadi, mungkin teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar untuk yang model seperti ini kayak gimana, mungkin aku ada yang salah. Lanjut ya, aku mau jelasin pertama-tama aku mau jelasin bagian tapnya dulu ya, kenapa, karena di bagian tap ini, radio tap ini, dia kondisinya menyala teman-teman, si akustiknya nyala, dan dia ini tersambung dengan ini ya, bagian kaca spion ini. Kenapa? Soalnya dia di dalam sini juga ada monitornya di bagian dalam ini gitu teman-teman. Terus untuk di bagian lacinya ini sendiri ya, mobil ini juga cukup luas, cukup oke teman-teman. Kayak ada buku keterangannya, bisa kamu lihat ya, ada sedikitnya, ini juga tambahan. Terus bagian AC-nya sendiri ya, dia menyala gitu teman-teman. Terus kita cek bagian atasnya, dia sudah AC double blower teman-teman. Dan untuk mobil yang satu ini juga dia ada monitornya di bagian tengah gitu. Aku juga mau jelasin untuk bagian kursi ini juga joknya bagus teman-teman. Dia nggak ada bekas sobek ya atau apa segala macam, oke lah. Tuh. Dan ini juga mobilnya transmisinya manual. Secara koplingnya ya, secara remnya dia oke. Dan kondisinya juga bersih bagian bawah dan bagian atasnya itu juga cukup oke itu teman-teman dan saudaraku. Yap, dan selanjutnya aku akan... Ya teman-teman dan saudara si Mas Media, selanjutnya aku mau jelasin di bagian kondisi mesin dari mobil Grand Vitara satu ini. Jadi mobil yang ini tuh aku dari tadi udah jelasin ya, dia itu mobilnya mesinnya udah turbo, dia solo turbo. Oke, ini dia mobil diesel turbo. Untuk kondisi mesinnya dia terawat dan sangat-sangat normal. Bagian olinya dia sangat normal ya, aman, gak ada masalah. Untuk bagian radiatornya dia juga cukup aman. Dan akinya juga dia terawat. Semua kondisi mesin ini sangat-sangat terawat, normal. Dan selanjutnya kita bisa lihat dari kelapa mobil turbo itu sendiri. Mungkin kalau dilihat dari kameramen ya, dari video kelihatannya mulus gitu teman-teman. Barangkali teman-teman yang berminat ingin beli mobil, pengen lihat ini gimana kondisi mesinnya, bisa aja datang langsung ke rumah. Dan juga sudah lengkapi dengan peredam suara dari mobil ini. Selanjutnya kita ke video selanjutnya.
Baik teman-teman dan saudara Simas Media, nah tadi kan udah kita ulas bagian interior, eksteriornya hingga bagian mesinnya dari mobil Grand Panther tahun 2015 yang ini. Nah, untuk pajaknya sendiri dia bulan 6 tahun 2020. Dan untuk mobil yang satu ini juga untuk keterangan surat-suratnya semua lengkap ada di saya gitu teman-teman. Oke, buat teman-teman dan saudaraku yang ingin berminat beli mobil yang satu ini, bisa datang langsung ke rumah alamat Simas Media, yaitu di Jalan Haji Juri, RT RW 0408, Lurah Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, nomor 9A. Mungkin teman-teman dan saudaraku yang kurang jelas, bisa lihat langsung keterangannya di bagian channel kami. Nah, untuk keterangan nomor teleponnya, caranya gampang juga, di nomor 082111626166, gitu teman-teman. Atau di nomor yang lain di sebelah sini, gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berminat, yang ingin tanya-tanya dulu, silakan, monggo, ya, oke. Jadi untuk di akhir video ini saya mohon pamit. Semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat dan barokah untuk kita semua. Aku mohon pamit undur diri. Semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat dan barokah untuk kita semua dan bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman dan saudara Simas Media. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.